Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan dua alat deteksi air, yaitu AIROC dengan geolistrik ADMT300HT2. Jadi saya akan memperlihatkan nanti bagaimana efektifnya kedua alat ini kalau digabungkan di dalam pencarian air. Jadi AIROC, pertama AIROC. AIROC ini sangat mudah dan perlu saya informasikan bahwa masing-masing alat ini sebenarnya bisa kerja sendiri-sendiri. AIROC saja bisa, kemudian ADMT atau geolistrik ini bisa sendiri. Tapi bagaimana kalau seandainya digabung antara AIROC dengan ADMT300HT2? Jadi ini AIROC ini cara kerjanya ini sangat mudah. Kalau seandainya kita bawa ke lokasi, jadi kita pegang begini, kemudian kita pelan-pelan jalannya, maka AIROC ini berputar. Itu artinya bahwa di bawah alat ini sudah ada titik air. Jadi kita fokus lagi dan dia akan berputar. Nanti seberapa total putarannya, itulah kedalaman air yang akan dibor. Jadi dengan mudah alat ini bisa 5 menit sudah mendapatkan titik air. Kemudian yang kedua adalah geolistrik ADMT HT2 300. Ini fungsinya adalah mengetahui struktur tanah. Ya, dia tahu apa yang ada di dalam tanah. Jadi ini sebenarnya kalau seandainya hanya alat ini saja, kita akan membuat beberapa line. Kita buat line, kemudian ini kita taruh antara 50 cm, kemudian kita taruh lagi, kemudian nanti kita cari lagi, kita taruh lagi. Jadi lama. Tapi kalau seandainya sudah dideteksi oleh AIROC, maka ADMT300 ini hanya berfungsi atau bertugas mengetahui struktur tanahnya saja. Jadi dia akan memperlihatkan batu gitu, kemudian di mana posisi airnya. Dan jadi seandainya digabung dua alat ini, AIROC dengan geolistrik ADMT300HT, ini sangat efektif. Itulah yang bisa saya sampaikan. Salam satu lumpur. Mudah-mudahan kita lebih cepat untuk menemukan air dan memuaskan pelanggan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.